Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barakalhamdulillahirrabbilalamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat pikirannya, selalu sehat ucapannya, selalu sehat jiwa raga dan hatinya. Sebab sehat itu mahal mitra. Ya, buat apa banyak duit kalau tidak sehat gitu kan ya. Mendingan banyak duit sembari sehat gitu mitra. Sembari sehat mitra. Jadi semua sehat-sehat semualah pokoknya. Ya, semoga subur rezeki, berkah rahayu, panjang umur mitra semua saya doakan gitu ya. Di kali ini saya akan membahas seputar istilahnya di bobot pikir, bobot pukulan ringan loncat mitra. Bobot pukulan ringan loncat digunakan untuk volleyball ya. Jadi kita bobot pukulan itu, ringan loncat kita itu ada ilmunya mitra. Jadi kita ijab untuk bobot pukulan ringan loncat ada ilmunya. Itu saya juga suka masang itu kan ke pasien-pasien saya gitu kan istilahnya. Jadi untuk membobotkan di lapangan, pukulan kita berbobot dan loncat itu kita ringankan. Berkah apa? Berkah doa gitu mitra. Jadi kita selalu berdoa itu bobot pukulan ringan loncat itu masuk berbagai kalangan mitra. Jadi nggak ada efek sampingan, nggak ada istilahnya susah mati di ujung hidup kita, pokoknya berkah aja lah. Sebab kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan yang sudah kita pengisian ke dalam media yang mesti kita ijabkan ke pasien-pasien saya gitu kan ya. Ya di situ kita juga kalau apa suka ada mitra di berbagai wilayah kita mau poli badan kita lemas gitu kan. Badan kita lemas gitu misalnya ataupun pikiran kita acak-acakan. Itu hati-hati mitra. Itu apa namanya suka ada yang menggunakan ilmu-ilmu sesat ataupun ilmu-ilmu yang tidak baik untuk merobohkan yang dianggap musuh gitu kan ya. Itu jangan sampai gitu. Nah, di sini saya ijabkan itu plus sama keselamatannya. Sama keselamatannya buat di lapangan, buat main di manapun kita berada. Gitu. Jadi bobot pukulan ringan loncat itu plus sama keselamatan. Ya. Jadi berbagai wilayah pun juga kita masuk juga. Yang penting kita istilahnya apa namanya? Eling lah gitu. Jadi kalau eling itu bahasa Sunda, ingat sama yang kuasa semua juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan ijabahnya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau doa-doa itu cuman istilahnya kita ijabkan aja gitu kan. Allah lah yang mengabulkan niat-niat kita dan maksud-maksud kita gitu kan ya. Jadi itu semua juga ada ilmu-ilmunya di bidang-bidangnya gitu mitra. Ya ini untuk edukasi aja. Jadi tapi awas mitra, jangan menggunakan susu itu kayaknya. Yang ada kan di saya itu dibongkar itu ya. Jadi yang ada juga susu itu dibongkar, jangan menggunakan media-media yang tidak baik. Nantinya istilahnya bukannya bagus, malahan rusak jiwa raga kita ataupun istilahnya tidak nyaman jiwa raga kita. Nah pas dibongkar itu susah mitra, susah minta ampun itu. Jadi kita menggunakan media yang bagus ya, yang baik lah, nggak ada efek sampingan gitu. Di berbagai kalangan juga nggak ada efek sampingannya gitu. Nah itu mas sekilas info aja mitra. Jadi kebanyakan orang itu apa namanya dari berbagai wilayah di mana cari orang yang bisa di bidang ilmu untuk membobotkan pukulan, meringankan loncat. Itu dari semenjak dulu juga saya ngisi mitra. Bukannya hatinya bukan mengisi neko-neko, nggak ada. Jadi kita kalau umpamanya istilahnya yang kotor kita bersihkan dulu, riset dulu gitu kan ya. Jadi kita
dibalikkan lagi ke semula, itu kan kalau yang tidak baiknya, kalau yang baik itu kan doa, kalau doa yang baik itu nggak bakalan keambil, gitu kan. Jadi niatnya juga meriset semua yang menabirkan, semua yang menghalangkan di dalam jiwa raga kita, kita riset dulu, kita bersihkan. Yaitu caranya, medianya ada di saya di sini. Nanti kalau udah pasiennya ke sini, saya jelaskan dulu pengisian-pengisian gimana ataupun ijab-ijabnya gimana, itu istilahnya. Itu keberkahannya untuk seumur hidup kita, nggak ada istilahnya apa namanya harus gini, harus gini, harus gini, nggak ada pantangan harus gini, harus gini, nggak ada. Itu kan ilmunya ilmu putih, ilmu bersih, gitu kan ya. Itu kalau masalah dosa kita melakukan yang tidak baik, ya jangan. Kalau kita melakukan yang tidak baik, dosa besar. Misalnya kalau kita melaksanakan yang baik, itu amal kita baik. Nah itu gimana kita balik lagi ke pasiennya itu. Jadi katanya kan suka ada apa larangannya, apa panterangannya. Kalau versi saya, semuanya juga udah pada tahu, yang baik beramal kita baik, yang jelek beramal kita jelek, gitu kan. Ya hasilnya itu jelek pasti. Seperti ucapan kita, kalau ucapan kita mengucapkan baik, ya baik untuk kita. Yang mengucapkan jelek, ya jelek juga untuk semua. Itu ya untuk beliaunya, gitu kan ya. Itu maaf mitra, ini kan balelo ngomongnya, gitu kan. Sambil belajar saya juga kan nggak langsung bisa ngomong bagus gitu kan. Jadi sekian dulu mitra, itu untuk edukasi semua. Silakanlah kalau mau kesini. Apa namanya, masalah Mas Kalin, katanya Mas Kalin itu gimana kemampuan kita mitra, itu jangan dipermasalahkan masalah Mas Kalin ataupun mahar ataupun keikhlasan. Itu balik lagi ke pasiennya, itu nggak mungkin saya menolong, itu kan orang yang lagi kesusahan, gitu kan. Apalagi di dalam pengobatan itu sama sekali nggak ada di target biaya, gitu kan, seperak pun juga. Itu keikhlasan beliau-beliau, apalagi kalau di dalam pengobatan itu mitra. Jadi itu semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu sehat pikiran, sehat hati, sehat jiwa raga, sehat keuangan, subur rezeki, lancar usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.